Marpaung. Oke, assalamualaikum penonton, kembali lagi bersama Truk Sumbar 32. Hari ini di mana hari kelima pasca Lebaran, banyak sekali bus yang keluar masuk Sumbar, yaitu bus-bus yang sangat jarang melintasi jalur Sitinjau Lawi. Ini ada bus yang pertama berangkat, yaitu ANS tanpa penumpang, mungkin ingin menjemput penumpang dari Pulau Jawa. Dan selanjutnya bus dari Yohanda Prima. Ini bus kedua yang melewati Sitinjau Lawi dari arah Padang. Karena ada truk Hino yang mengalami masalah di tikungan ini, jadi para kru dari bus turun ke jalan untuk memandu jalannya bus. Ya mungkin saja bisa gasruk di tikungan ini. Dan ini bus ketiga, yaitu MPM Mutia Putri Mulia. Mantap, lolos tanpa gasruk. Oh, badai. Selanjutnya itu MPM yang berangkat dari arah Padang. Penumpang dari bus NPM ini sepertinya sangat padat dan ramai sekali. Dan di belakang ada bus Sembodo yang menyusul. Macet. Sembodo sedikit gasruk di tanjakan ini. Bus sedikit mengalami kesulitan menanjak.
Wasli. Bus selanjutnya dari Transport Express Jaya. Datang. Dan masih ada lagi ANS yang penumpang cukup ramai. Bus selanjutnya yaitu bus Marpaung atau Iena Wisata. Mungkin ini bus dari Medan ya, guys ya. Woi, gak seru. Pastor. MPM. Habis, Bang. Kembali lagi bus Family Raya, ini Family Raya yang kedua. Dan di belakangnya disusul oleh Kumarang Jaya. Dan ada lagi NPM Sultan Class, ini NPM terbaru ya guys ya. NPM lagi, mungkin bus perangkat yang paling banyak yaitu NPM. Bus selanjutnya yaitu Mac Express tanpa penumpang menuju Pulau Jawa. Ayo.
Bus selanjutnya yaitu bus AC Trans dengan penumpang cukup ramai. Dan ada lagi bus keren dari Marvel Putra. ANS lagi dengan penumpang lumayan ramai. Dan di belakang ANS ada lagi, masih dengan bus transport. ANS lagi. Selanjutnya ada bus Putra Barokah. Dan bus pariwisata tanpa penumpang. Selanjutnya ada bus San Tronton dengan penumpang lumayan padat yang akan berangkat ke Bengkulu. Dan ini San Tronton yang kedua.
Okay, sampai di sini dulu video kali ini bosku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.